Salam knowledge and tour guys. Oke, kembali lagi bersama saya Saliman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang sangat-sangat penting bagi Anda semua, terutama mekanik ya guys, itu mekanik mobil. Oke. Dan di hadapan saya ini ada sesuatu yang mungkin kalian tahu, ya seperti ini, berbentuk karet, apa itu, disebut apa, ya pastinya nggak asing lagi bagi kalian ya guys. Ini namanya stopper. Ya, stopper. Jadi berasal dari kata stop. Stop itu berhenti, guys. Jadi kalau stopper itu berarti penghenti. Jadi yang membuat atau membuat sesuatu tidak bergerak melaju ke depan. Ininya untuk memberhentikan sesuatu. Nah, tapi stopper ini di dalam bengkel berguna untuk menahan laju mobil. Misalnya kalau kita servis itu harus kita pasang wajib stopper ini, agar walaupun kita lupa masukkan perseneleng, harusnya jangan ya, kemungkinan terburuknya tidak apa, perseneleng masuk, kita starter kan otomatis mobil langsung melaju ke depan. Nah, dengan adanya seperti ini akan tertahan dan mesin mobil akan mati safety jadinya. Oke, yuk kita langsung aja cara pasangnya ke bagaimana. Kita lanjut ke segmen berikutnya. Oke, lanjut. Ya, kali ini kita akan memberi contoh ya. Saya akan memberi contohnya untuk sebuah motor. Ya, jadi posisi motornya seperti ini. Ya. Bisa buat motor, bisa buat mobil, bisa di turunan atau ya tanjakan yang cukup curam, karena ya kalau cukup standar ya takutnya akan ke bawah gitu guys, guys tergeser. Untuk itu stopper sangat diperlukan. Ini kalau posisinya sedang menurun kita taruh di depan, kalau emang sedang menanjak otomatis di sebelah sana. Ya, ini kita bisa praktekan seperti ini. Kita taruh di depan roda seperti ini ya. Nah, itu wajib guys, seperti itu. Dan kalau misalnya kurang, satu lagi bisa taruh di sini. Ya, jadi biar lebih aman. Ya, mungkin itu sih guys, bagi mekanik itu wajib memasang stopper seperti ini. Apalagi untuk mobil guys. Kalau untuk motor kan mungkin ya udah ahli semua lah ya guys, nggak perlu pakai yang gitu-gituan. Tapi kalau mobil kan terkadang lupa, karena belum tentu mekanik itu punya mobil, walaupun bisa untuk menyupir. Oke, yang penting selalu safety, jaga keselamatan dalam apa, membenarkan mobil, servis. Cukup sekian, sampai jumpa, sampai ketemu lagi bersama saya Saliman. Jangan lupa subscribe channel ini agar terus berkembang, mengudara dan memberikan manfaat bagi Anda semua. Sampai jumpa, salam knowledge and tour guys.